Kebiasaan buruk Brigadir Y selama Ferdi Sambo dinas luar kota terbongkar saat Putri Chandrawati tidur sering lakukan ini. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Nama Damianus atau Damson menjadi sorotan ketika dirinya memberikan kesaksian tentang sosok Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Damson ini dijelaskan memiliki pekerjaan sebagai security di rumah Sambo, Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Dari kesaksian Damson diketahui tentang perjalanan asmara Brigadir J bersama wanita spesial yang ternyata bukanlah Vera Simanjuntak seperti yang ramai dibicarakan. Di dalam kesaksiannya, Damianus mengaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Brigadir J. Damson mengaku kedekatan bersama Brigadir J sudah terjalin sekitar 3 tahun lamanya. Dari kedekatan itu, Brigadir J diakui Damson banyak cerita soal urusan pribadi, termasuk asmara. Bahkan Damson menjadi satu di antara teman yang sering diajak Brigadir J bermain ke tempat hiburan. Damson menceritakan kebiasaan atau satu hal yang sering dilakukan ketika Ferdi Sambo pergi dinas keluar kota. "Saya mau cerita sedikit. Selama saya bekerja bareng dia, Brigadir J, kalau Bapak Ferdi Sambo dinas keluar kota," kata Damson. Brigadir J biasa menjaga istri Ferdi Sambo dan anak-anak di rumah Saguling, Jakarta Selatan. Setelah Putri Chandrawati dan anak-anak tidur, Brigadir J sering kali mengajak Damson untuk sekedar curhat dan cerita lainnya. Bahkan beberapa kali, Damson kerap diajak Brigadir J main ke tempat hiburan. Di tempat hiburan langganan Brigadir J ini, Damson kerap melihat kedatangan wanita cantik. Wanita tersebut kerap menemani Brigadir J selama berada di tempat hiburan malam yang dikunjungi. "Kita, Brigadir, akan tunggu ibu dan anak-anak sampai tidur semua," kata Damson. "Kalau sudah, nanti dia akan memesan table di Brexit, Kemang, tempat dugem atau klub malam," kata Damson mengingat ajakan mendiang Brigadir J. Ada yang tak akan pernah bisa dilupakan Damson dari Brigadir J. Damson mengaku jika Brigadir J selalu meminta dirinya mandi jika ingin ikut bersamanya. "Nanti dia suruh saya mandi." "Eh, mandi kamu." "Saya jawab, mau kemana bang? Udah ikut aja," cerita Damianus. Damson kemudian menceritakan saat tiba di tempat hiburan malam, dirinya bersama Brigadir J selalu disambut oleh beberapa wanita. Dari deretan wanita yang kerap menyambut, ada satu yang cantik dan sering terlihat menemani Brigadir J selama di klub malam. "Kemudian nanti ada satu cewek cantik berinisial VTA datang," kata Damson. Damson melihat jika Brigadir J sangat akrab dengan wanita tersebut yang ditemui di tempat dugem. "Dia VTA adalah cewek yang sering mendampingi, dekat sekali dengan Brigadir J," ungkapnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.